Dia tak bagi petunjuk kepada orang-orang fasik. Orang fasik ialah orang yang hidup dalam keadaan kebenaran dibentangkan ke depan. Dibentangkan jalan-jalan pahala tapi dia pilih untuk buat dosa. Allah Subhanahu untuk dia masuk dalam keridaan Allah tapi hakikat dia pilih maksiat. Bukan dia tak tahu benda tu salah, tapi dia tahu dan dia terus buat fasik. Yang Allah Taala kata orang macam ni Allah tak bagi petunjuk. Sebab tu kita syukur bila kita dapat hakikatnya ni perintah yang dapat kita sempurnakan. Ini pilihan dan taufik daripada Allah. Dan mereka telah palingkan diri mereka daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah beritahu hakikatnya bukan mereka berpaling, tetapi Allah yang memalingkan hati-hati mereka. Nampak macam mereka tak mau. Hakikatnya sebenarnya Allah yang tak mau. Kerana keadaan sifat mereka, kerana keadaan penentangan mereka, kerana mereka menyusahkan Nabi Musa dalam kerja dakwah, pertikaian demi pertikaian terhadap hukum dan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah dia tak bagi petunjuk kepada orang-orang fasik. Siapa orang fasik? Orang fasik ialah orang yang hidup dalam keadaan kebenaran dibentangkan di depan dia tapi dia masih hidup dalam kebohongan. Dibentangkan jalan-jalan pahala tapi dia pilih untuk buat dosa. Allah Subhanahu wa taala bentangkan jalan hidayah untuk dia masuk dalam keridaan Allah tapi hakikat dia pilih maksiat. Bukan dia tak tahu benda tu salah, tapi dia tahu dan dia terus buat dalam salah. Ini orang fasik yang Allah Taala kata orang macam ni Allah tak bagi petunjuk. Sebab tu kita syukur bila kita dapat duduk dalam satu amal, hakikatnya ni perintah yang dapat kita sempurnakan. Ini pilihan dan taufik daripada Allah. Bila kita tak dapat buat apa-apa amal, maka kita istighfarlah supaya Allah Ta'ala pilih kita untuk duduk dalam amal. Saya teringat arwah almarhum Tuan Guru Ni Aziz. Beliau kalau ada majlis-majlis menteri, bila diberikan hotel, hotel bukan hotel biasa-biasa, hotel macam kita kadang sewa hotel murah-murah, tidur pun tak boleh nak tidur, pijak. Hotel yang RM70, RM60 semalam. Dulu saya ingat masa saya dengan Ustaz Ibik Liu sekali dalam kami program. Kadang-kadang sampai awal program, sampai pukul 4 petang, pukul 3 petang. Ini program maghrib ni. Kadang-kadang Ustaz Ibik Liu dia check-in, kita jom check-in hotel RM400 semalam. Kata, RM400 buat apa, kejap lagi nak check out dah pukul 7. Takkan 3 jam eh Pak Atis. Lepas tu dia pun kata tak apalah jam-jam. Ikutlah hotel mana. Saya pun booking hotel lah RM70. Masuk-masuk tuan-tuan. Aircon dia bunyi aircon dia macam guruh non-stop. Bunyi langsung tak boleh tidur. Tu dia kata nampak lah ni bahana besar ni. Kita nak sewa hotel, nak check in, nak rehat sekejap lebih kurang dalam 3 jam sebelum kuliah. Sekarang rehat pun tak boleh. Bunyi tu, bunyi aircon. Saya tengok apa masalah pula aircon ni. Saya pun tengok aircon tu, saya letak jari dalam tu, kelepu. Ada paku kan. Tendang keluar. Lepas tu baru senyap. Inna lillahi wa inna ilaihi raja'un. Cuma saya teringat Tuan Guru ni Aziz almarhum. Beliau ni walaupun dia bagi hotel 5 bintang untuk beristirahat. Orang yang khidmat dia kata selalu kami tengok Tuan Guru tak tidur atas katil, tidur bawah. Hotel sedap, tidur bawah. Kapet tu. Maka bila ditanya ni Tuan Guru kenapa tak tidur kat atas? Dia kata kita ni tidur nak bangun, bukannya nak nyenyak. Ini orang akhirat. Orang akhirat ialah orang yang sentiasa ada hubungan hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan dia cukup risau. Saya pernah baca satu syair dekat tuan-tuan dulu.
قم قم يا حبيبي كم تنام إن الشمس والقمر لا ينام قم قم يا حبيبي bangun kekasihku bangun kam tanamu oh banyak lagi kau nak tidur inna syamsa wal qamaru la yanamu sesungguhnya matahari dan bulan tak pernah tidur Kum kum ya habibi bangun kekasihku bangun kam tanamu oh banyak lagi kau nak tidur Inna talibul jannah la yanamu orang yang kata dia nakkan syurga dia tak boleh nak tidur Kum kum ya habibi bangun kekasihku bangun kam tanamu oh banyak lagi kau nak tidur Inna khaifun nari la yanamu Orang yang kata dia takutkan neraka takkan nyenyak tidur Ini syair yang bidadari telah bacakan kepada satu orang wali Allah Yang mana malam-malam dia dihiasi dengan tahajud Malam tu tertidur Malam tu tertidur Datang bidadari kejut dengan syair ni Bangun balik tak jadi tidur Hilang kesedapan keselesaan tidur Sebab apa? Kerinduan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan negeri akhirat. Ini orang-orang Allah. Ini orang-orang Allah. Dan saya masa duduk dalam majlis 5 hari 4 hari lepas dengan Al-Habib Najmuddin Al-Khairit di apa nama surau apa bukan surau di restoran Buhaira. Habib Najmuddin buka restoran Buhaira Tasik Shah Alam boleh try. Dalam majlis tu diceritakan oleh salah seorang daripada pentausiah berkenaan dengan satu orang habib yang telah buat dakwah di satu pedalaman yang mana sampai dalam dakwah tu berjumpa dengan satu orang lelaki Syekh Wahid dia buat dakwah dalam satu pulau jumpa satu orang lelaki yang mana lelaki ni sibuk dengan menyembah berhala dia ukir kayu dan disembah kayu sehingga kan Syekh Wahid beritahu dekat dia Kalau kamu nak dalam kapal kami tu ada orang yang boleh ukir banyak lagi kayu macam ni. Kamu boleh sembah lagi banyak. Seolah-olah dia nak templak kata, apa benda sembah yang benda kamu buat sendiri ni? Benda ni kalau kamu nak kami boleh buat. Maka lelaki ni kehairanan kalau bukan ini yang kamu sembah apa? Maka Al-Habib tadi telah ceritakan Syekh Wahid tadi telah ceritakan apa? Telah ceritakan bahawa Kami menyembah Allah. Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Yang menceritakan, yang menghidupkan dan mematikan. Yang menciptakan segala-galanya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Dialah Allah. Yang mana seluruh makhluk di langit dan di bumi bertasbih kepada dia. Dialah yang hakim, yang maha bijaksana. Dialah yang maha agung. Ini Allah. Setelah mendengar sifat-sifat Allah, lelaki tadi buat keputusan masuk Islam. Dia pun kata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai pada waktu malam, dia tengok semua orang tidur. Dia tanya kepada Syekh, Syekh, Tuhan Allah yang kita sembah ni, malam tidur. Baru belajar Islam. Syekh tu kata Tuhan Allah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah ni tak mengantuk, Allah tak tidur. Kalau macam tu aku hairan dengan orang yang tidur malam di saat Tuhan dia tak tidur. Allah, Syekh tadi ajak dia masuk Islam, tapi futuh kefahaman yang Allah bagi kat dia lagi hebat daripada kadang-kadang orang yang mengajar. Dia kata aku heran dengan orang yang tidur malam di saat Tuhan dia sendiri tak tidur. Sebab tu orang-orang saleh ialah orang-orang yang memperhiaskan malam dia dengan tahajud. Dengan kehidupan, dengan tangisan dan doa hidayah di malam-malam hari. Menangisi doa dosa-dosa dia sendiri. Dan sibuk fikir macam mana orang lain selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada pagi ni kita akan kongsi satu lagi kisah para sahabat. Semoga asbab daripada kisah ini menjadi asbab kita makin dekat dengan Allah bagi motivasi kita pada hari Ahad. Dan dalam keadaan kita mulakan hari kita dengan kisah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan bulan lepas kita cerita tentang Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu.
Dan insyaAllah pada minggu ini kita sambung dengan kisah Sayyidina Amru bin Jamuh radhiyallahu ta'ala anhu. Mungkin di kalangan kita dah biasa dengar nama Sayyidina Amru bin Jamuh, orang yang buat keputusan nak pencen 60 tahun. Sepatutnya fikir-fikir balik. Sebab dalam kerja dakwah tak ada pencen. Sayyidina Amru bin Jamuh antara orang yang paling lambat, yang paling usia dia telah meningkat ketika mana dia masuk Islam. Dia bukan masuk Islam lambat, tapi dia masuk Islam pada umur yang sangat-sangat yang dah tua. Amru bin Jamuh ialah orang tua yang selalu berazam agar dapat melangkahkan kakinya ke dalam syurga. Amru bin Jamuh ialah seorang pemimpin di Yathrib pada masa jahiliah. Dia juga merupakan pembesar pada Bani Salamah serta seorang dermawan yang memiliki penghormatan di bumi Madinah. Menjadi satu kemuliaan pada masa jahiliah jika seseorang daripada kalangan mereka meletakkan sebuah berhala di dalam rumah sendiri untuk mendapatkan berkat daripadanya pagi dan petang. Menyajikan sembelihan untuknya pada musim-musim tertentu dan meminta perlindungan kepadanya daripada bencana. Benda ni bukan mula, bukan baru. Zaman sekarang kalau kita masuk rumah sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang bukan Islam, Cina, India, yang Hindu, yang Buddha, benda mula-mula yang kita nampak apa dia? Tok pekong. Kita akan nampak dia letak depan sekali supaya benda tu paling nampak. Kerana dia faham ini, bahasa Cina dia apa? Ong. Bahasa Melayu dia berkat lah. Barokah. Dia letak kat depan. Kadang-kadang depan rumah, dekat parking tu ada satu rumah kecil. Lepas tu kita tengok ada patung satu, ada janggut siap macam wali je nampak. Kita tengoklah Tok Wali mana dengan kepiah dia, dengan janggut panjang dia. Lah kata kami, Nabi kami ada sunnah macam ni. Orang yang dewa-dewa yang kuna mereka sembah pun, mereka tak ikut sangat pun. Bahkan para sahabat telah dulu sebelum Islam, mereka ialah jahiliah. Mereka telah hidup dalam keadaan macam ni. Mereka buat patung-patung di letak dalam rumah mereka. Berhala Amru bin Jamuh ada nama. Nama dia Manata. Dan sama macam orang Buddha dia ada. Dia ada Buddha lah, patung Gautama. Siddhartha Gautama Buddha. Kalau tuan-tuan pergi Bukit Serdang, dia ada dua mazhab. Satu mazhab menyembah Buddha, satu mazhab yang meletakkan Dewi Guanyin. Itu penganut agama Futia. Yang atas bangunan cantik kata yang bawah tu sesat, yang bawah kata atas tu sesat. Kita pun pening kepala, sebenarnya yang mana sesat? Hakikatnya yang duduk dalam sesat pun kata orang lain sesat. Sebab tu jangan sesatkan orang. Sebab takut-takut yang duk kata sesat tu dia lagi sesat. Nabi kata man qala halakan nas fa huwa ahlaquhum. Jangan kata habis orang ni. Selesai dia ni, teruk dia ni, tak ada harapan dia ni. Sebab Nabi kata orang yang kata tu dia yang paling tak ada harapan dia ni. Amru bin Jamuh membuatnya daripada kayu yang sangat mahal dan dia bersungguh-sungguh menjaga, memelihara dan memakaikan berhala itu dengan wangian yang harum. Amru bin Jamuh telah berusia 60 tahun ketika sinar Islam tiba di rumah-rumah di Yathrib. Satu persatu isi rumah di Yathrib telah masuk Islam atas jasa duta pertama Sayyidina Mus'ab bin Umayyah radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan tiga orang anak Amru bin Jamuh, Mu'awiz, Mu'az dan Khalad, serta seorang kawan mereka yakni Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhum, turut beriman berkat dakwah Sayyidina Mus'ab bin Umayyah. Ibu mereka yang bernama Hindun juga turut beriman. Akan tetapi Amru tidak mengetahui perihal keimanan mereka sikit. Sekarang ni satu keluarga duk fikir macam mana ayah dia pun dapat Islam. Sebab tu kita dalam ahli keluarga lah, rumah tangga kita, kalau tengok semua mungkin ada adik-beradik kita Allah bagi cantik, semua dapat jaga amalan, salat, Quran. Mungkin ada seorang yang miss, ada seorang yang mungkin problem sikit. Buat tenang, jangan cakap buruk-buruk pasal dia. Doa hidayat untuk dia, tunjuk akhlak dia. Kalau dia cakap benda tak elok pun, ra'i dan usaha untuk tarik dia balik datang dekat dengan Allah. Jangan tekan dia, jangan cakap benda tak elok pada dia. Kadang-kadang saya tengok ada setengah keluarga yang mungkin adik-beradik semua cantik, berjaya dunia, berjaya akhirat, nampak keadaan amal soleh, dunia pun nampak kerja elok. Tiba-tiba ada seorang daripada keluarga tu yang miss, distracted sikit. Dia pun tengok ni apa, tak tahu, takut dia yang lah kali jadi sebab kebaikan. Akhirnya mak ayah tu dia yang jaga. Sebab tu buka hidayah yang Allah bagi,
Jangan pernah sempit ke hidayah. Hindun isteri Amru bin Jamuh mendapati kebanyakan penduduk Yathrib telah masuk Islam. Tinggal suami dia dengan beberapa orang pemimpin Yathrib lain yang masih dalam syirik. Dia sangat sayangkan suaminya itu dan begitu muliakan beliau. Dia khawatir jika suaminya meninggal dalam keadaan kafir dan akhirnya masuk neraka. Pada masa yang sama, Amru juga khawatir. Anak-anak dia keluar daripada agama nenek moyang mereka mengikuti ajakan Mus'ab bin Umair. Dia pun risau juga. Takut ada keluarga dia pun keluar daripada agama. Amru bin Jamuh berkata kepada isteri, "Wahai Hindun, cegahlah anak-anakmu daripada jumpa lelaki itu." Seperti Mus'ab bin Umair. Sehingga kita buat keputusan tentang diri dia. Hindun jawab, "Baiklah, tapi pernahkah engkau dengar anakmu Mu'az mengatakan apa yang dia dengar daripada lelaki itu, yakni Mus'ab?" Maka Amru berkata, "Celaka, apakah Mu'az berpaling daripada agamanya dan aku tidak mengetahui?" Maka wanita salihah itu menenangkan suami dia. Dia kata, "Tidak, dia hanya pernah menghadiri beberapa majlis lelaki itu dan menghafal beberapa ayat daripadanya." Maka Amru berkata, "Panggil." Lantas dipanggil Mu'az dan Amru pun kata, "Pendengarkan aku apa yang kamu dengar daripada lelaki." Tuan-tuan, ini kata dakwah. Dakwah tak perlu nak susun ayat panjang-panjang. Dakwah tak perlu nak susahkan diri kita. Amru bila panggil Mu'az, Mu'az ni remaja lagi, untuk cerita apa yang dia dengar daripada Mus'ab bin Umar. Sampai saja dekat depan ayah dia, Mu'az tak cakap banyak. Mu'az cuma baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang memelihara, yang memiliki alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan, yakni negeri akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah sahaja wahai Allah kami sembah dan hanya Engkaulah tempat kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yakni jalan orang-orang yang kau telah bagi nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang kau murkai, yakni orang Yahudi yang tahu kebenaran tapi hidup dalam kesesatan. Dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat, yakni orang-orang Nasrani, orang Kristian. Lalu Amru kata, "Sungguh indah perkataan yang kau baca ni. Apakah semua perkataan dia macam ni?" Dia baru dengar satu ayat Quran, satu surah, terus terpikat. Mu'az kata, "Bahkan ada yang lebih indah daripada itu, wahai ayahku. Tidakkah ayah ingin mengikutinya? Sedangkan semua kaummu telah ikut." Maka Sayyidina Amru bin Jamuh kata, "Aku tidak akan melakukannya sehingga aku merujuk dulu pada manata dan mendapatkan pandangan." Tuan-tuan, orang yang sesat pun, orang yang duk syirik ni pun, masih lagi bila ada masalah, ada keputusan yang nak buat, istikharah. Kita yang duduklah agama yang benar, Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan langit dan bumi, kadang-kadang kita tak ambil berat dengan istikharah. Nabi Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami istikharah seperti mana beliau, yakni baginda sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kami Quran. Nak bagi tahu bahawa istikharah ni begitu penting. Nabi ajar betapa detailnya istikharah kepada kami seperti mana Nabi ajarkan kami Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan, takkan rugi orang bermesyuarat, takkan menyesal orang yang beristikharah. Ada benda keputusan nak buat, kata Bob, "Tenang sekejap lah, saya nak paling dengan dua rakaat." Mengadu cerita ke Allah. "Wahai Allah, apa keputusan?" "Allahumma inni astakhiru bi'ilmika." "Ya Allah, aku beristikharah dengan ilmumu, dengan ilmumu, dengan pengetahuanmu, dengan keadaan engkau yang lagi tahu, engkau yang bagi. Wahai Allah, kalaulah benda ni baik untuk diri aku, agama aku, dunia aku, akhirat aku, maka dekatkanlah, mudahkanlah."
Tapi kalau benda ni buruk untuk diri aku, dunia aku, akhirat aku, agama aku, ya Allah, jauhkanlah. Ini istikharah yang Nabi SAW ajar. Dan kata Amr bin Jamuh, aku takkan buat apa-apa melainkan aku rujuk dulu pada manata. Mu'az pun kata, mana mungkin manata akan kata, wahai ayahku, dia cuma batang kayu yang tak berakal, tak boleh bercakap. Maka Amr dengan nada keras kata, aku katakan padamu, aku takkan memutuskan apa-apa tanpa manata. Dan dia keras. Orang yang lama dengan satu benda, dia yakin dengan satu benda, nak ubah dia cukup susah. Kemudian Amr bin Jamuh berdiri depan manata. Kebiasaannya jika ingin berbicara dengan manata, mereka akan menempatkan seorang wanita tua di belakang berhala itu. Lalu dia akan menjawab sesuai dengan apa yang manata ilhamkan kepadanya dalam fikiran. Hakikatnya tipu. Amr berdiri lama depan manata. Dia berdiri tegak dengan satu kakinya yang kuat. Dan satu lagi kaki yang tempang. Amr ni tuan-tuan, dia tempang sebelah. Dia jalan pun tak apa betul. Sayyidina Amr bin Jamuh radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mula memuji berhalanya dan berkata, wahai manata, aku yakin kau pasti mengetahui tentang lelaki yang datang kepada kami daripada Mekah. Tidak menginginkan keburukan selainmu. Dia datang melarang kami menyembahmu. Sebenarnya aku tidak suka membaiahnya. Meskipun aku mendengar perkataannya yang indah, sehingga aku meminta persetujuanmu, berikanlah petunjuk kepada aku. Manata tak jawab sepatah pun. Amr berkata, mungkin kau marah sedangkan aku tidak melakukan sesuatu yang menyakitimu, tapi tak mengapa. Aku akan tinggalkan engkau beberapa hari sehingga marahmu hilang. Dia sendiri yang set dalam kepala otak dia tentang perasaan bahala ni. Kadang-kadang benda ni berlaku kat kita, minta maaf. Kadang-kadang satu benda tu jadi depan mata kita, jadi satu perkara yang kadang-kadang kita sendiri dah mula set dalam kepala kita. Kita reka cerita sendiri, betul kita stres dengan cerita yang kita reka. Contoh, saya bagi contoh, banyak contoh lain, saya bagi contoh yang mudah, bukan maksud nak cakap kat siapa-siapa. Kadang-kadang anak kita balik lambat pada sekolah. Contoh, anak kita balik lambat pada sekolah. Kalau bagi, kalau cerita suami ada hak marah, kita bagi anak lah. Anak lambat balik sekolah, ambil fikir, budak ni lambat ni mesti jumpa kawan-kawan, main bola. Lepas main bola, ikut kawan PCC, Cyber Cafe, main game. Balik ke siap kena dengan aku ni. Budak tu balik, tak ada tanya. Kalau tanya pun bukan nak tunggu jawapan, nak tunggu belasah, nak tunggu balon. Hampir sisi ya. Tengok baju pula memang dah peluh, busuk. Kata, sini tu belasah, lepas belasah. Anak tu pun dah tak tahu sebab apa dia kena belasah. Anak tu pun tidur. Padahal dia reka cerita sendiri dalam kepala otak dia. Budak ni balik sekolah, pergi main bola, lepas main bola, pergi sisi. Dia susun cantik sinopsis skrip kat dalam kepala otak dia. Untuk anak dia tadi. Habis dah belasah, baru tanya, hampir mana tadi? Beritahu kat mak. Tadi habis sekolah tadi, ustaz panggil tolong basuh jamban masjid. Sebab lama dah tak ada orang khidmat. Wah, mula rasa bersalah. Hakikatnya apa cerita yang disusun dalam kepala otak dia tak sama dengan benda yang berlaku. Sebab tu jangan sangka-sangka. Belajar buang sangka-sangka. Kerana banyak daripada sangka-sangka akhirnya menjadi sebab pada dosa. Sebab tu jangan reka cerita dalam kepala otak yang akhirnya kita sendiri stres dengan apa yang kita sangka-sangka. Padahal benda tu tak jadi macam tu pun. Benda tu bukan macam tu pun. Yang kita duk fikir-fikir, ini mesti sebab ni, ini mesti sebab ni. Hakikatnya bukan pun. Betapa ruginya orang yang stres kerana reka cerita. Kerana dia sendiri yang buat diri dia stres. Maka manata tak jawab. Jadi Amr kata dia biarkan dulu. Anak-anak Amr bin Jamuh pula tahu betapa bapak dia setia kepada manata. Dia telah menghabiskan separuh umur dia bersama manata, akan tetapi mereka tahu bapa mereka mula meragukan kedudukan manata. Maka ingin benar melepaskan berhala itu daripada hatinya, kerana itulah jalan untuk dia beriman kepada Allah. Pada satu malam, anak-anak Amr bin Jamuh pergi bersama kawan mereka Mu'az bin Jabal kepada manata. Maka angkat manata, buanglah lubang sampah. Setelah itu mereka kembali ke rumah masing-masing dan tak ada seorang pun mengetahui perbuatan mereka. Esok pagi Amr bin Jamuh datang untuk dapatkan berhala dia untuk bagi kehormatan. Tengok-tengok berhala dia tak ada kat tempat duduk. Amr bin Jamuh kata, celakalah kalian, siapalah yang menginayai Tuhan kita semalam? Ada orang inayai Tuhan? Maka tak ada seorang pun jawab. Dia pun bergegas cari di luar dan dalam rumah. Akhirnya menemui manata terterak kepalanya dalam lubang sampah.
Amru yang kaki dia tempang tadi berikhtiar, berusaha angkat, cuci, bosihkan dan letak balik wangian dan letak balik bahala tu kat tempat. Demi Allah, kalau aku tahu siapa yang buat, pasti aku akan hancur dan binasa kan. Malam esok anak-anak dia buat lagi. Ambil campak lagi berhala tu kat tempat sampah semalam. Dan esok pagi bila Amru bangun terpinga-pinga dia tengok sampah bahala dia tak ada, dia pun cari balik, ada kat tempat semalam balik. Dia pun angkat lagi, basuh lagi, wangikan lagi, letak balik tempat asal. Berapa hari berlalu, benda yang sama berlaku. Sembahan tu terterap dalam lubang kotoran yang dipenuhi dengan sampah. Amru mula rasa bosan. Raja duk kena angkat, bersih. Dia pun letih memikul berhala tu setiap hari. Dan bawa pulang satu malam sebelum tidur, Amru datang pada berhalanya dan ambil pedang sangkut ke leher berhala tu. Dia kata kat bahala tu, wahai manata demi Allah, aku tak tahu siapa yang buat jahat pada kamu. Seperti mana yang kau tahu? Jika ada kebaikan pada kau, cegahlah keburukan dengan dirimu sendiri dan pedang ni untuk kamu. Bukankah kisah ni mirip dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Inilah keadaan hidayah. Segala penerangan demi penerangan, cuma Nabi Ibrahim letak kat bahala ni, dia sendiri letak kat bahala dia sendiri. Esok pagi, awal pagi, Amru pergi tempat bahala kesayangannya. Alangkah terkejutnya, dapati manata tak ada kat situ. Tergesa-gesa Amru cari manata dan temui berhalanya terterap di lubang sampah. Dan kali ini patung tu terikat pula dengan bangkai anjing. Lagi teruk, ada pedang lagi teruk. Amru berjamu tengok je bahala tu. Dia kata, tak ada lagi dah kesian ataupun sayang aku pada engkau ni. Tak ada lagi keinginan aku untuk keluarkan kau pada tempat ni. Kotor, busuk, jijik. Amru kata, demi Allah, kalaulah kau benar Tuhan, pasti kau takkan terikat kat sini dengan bangkai anjing macam ni. Tak lama lepas tu, Amru pun kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anak-anak punya fikir, ayah berubah. Anak-anak punya fikir, Allah masukkan hidayah lah hati anak-anak, lah hati ayah. Sebab tu jangan pernah putih asa dengan siapa-siapa. Buat kerja kita, jangan buat kerja Allah. Kita pun tak tahu Al-Quran muka surat berapa, ayat berapa, hadis muka surat berapa, ayat berapa, yang akhirnya sampai kepada orang yang kita sayang menyebabkan dia berubah, kadang-kadang lagi baik jauh daripada kita. Jangan pernah putih asa. La taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allah ampun semua dosa. Amru bin Jamuh mula rasa manis keimanan. Sesuatu yang menjadikannya sangat menyesal terhadap apa yang dilaluinya dulu dengan kesyirikan. Dia menyerahkan jiwa raganya untuk Islam. Dia menempatkan dirinya, harta dan anak-anaknya dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Tak kalah semboyan perang Uhud memanggil kaum muslimin untuk melibatkan diri. Antara orang yang bernekat untuk mati syahid ialah Sayyidina Amru bin Jamuh radhiyallahu ta'ala anhu. Bila anak-anak dia tahu yang ayah nak ikut perang, anak-anak dia tak bagi. Sebab apa? Yang pertama, umur dia terlampau lanjut. Yang kedua, kaki dia tempang sebelah. Anak dia minta kepada Nabi untuk diuzurkan, dilepaskan supaya tak ikut perang. Akhirnya Nabi izinkan. Supaya apa? Amru bin Jamuh tak ikut perang. Anak-anak dia kata, wahai ayah kami, wahai ayah kami, Allah telah memberikanmu uzur. Kenapa engkau membebankan dirimu terhadap sesuatu yang Allah maafkan bagimu? Maksud aku tak perang pun tak apa, wahai ayah. Allah dah bagi keizinan untuk kau duduk di rumah. Dengar perkataan tu, Amru radhiyallahu ta'ala anhu sangat marah. Dia pergi jumpa Rasulullah SAW, lantas dia mengadu kepada Nabi SAW. Begitu nekat. Kata Sayyidina Amru, wahai Nabi Allah, sesungguhnya anak-anakku menghalangku daripada kebaikan jihad. Mereka mengatakan bahawa aku seorang yang tempang. Demi Allah, aku ingin melangkah ke dalam syurga dengan kakiku yang tempang. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada anak-anak Amru, biarkanlah dia, yakni ayahmu, semoga Allah bagi syahid. Tuan-tuan, dalam riwayat yang lain sebut, bila Nabi bagi, Allah bagi keuzuran kepada Sayyidina Amru, dia balik rumah, dia pun nyatakan keuzuran tu pada isteri dia. Isteri dia kata apa? Isteri dia kata, tak. Abang yang tak mau ni. Isteri pula bagi. Isteri abang yang tak mau ni. Bukan bab uzur yang Allah bagi. Dah abang yang tak mau. Bahkan ketika tu dia telah angkat tangan dan doa dua perkara. Yang pertama, Allahumma rizukni syahadatan fi sabilik. Ya Allah, syahidkan aku di jalanmu.
Yang kedua, Allahumma la araddani ila ahlik. Ya Allah, jangan kau pulangkan aku pada ahli keluarga aku. One way direction, keluar tak mau balik. Ini sahabat punya jihad berjuang jalan Allah. Tiba waktu berangkat, Amr bin Jamuh ucap selamat tinggal pada isteri dia. Dia menghadap ke arah kiblat dan telah berdoa, ya Allah, anugerahkan aku syahid. Jangan kau kembalikan kepada ahli keluarga aku dalam keadaan putus harapan. Amr telah pergi bersama tiga orang anaknya dan tentera lainnya daripada Bani Salamah. Ketika peperangan berlangsung hebat, tentera Islam telah berpisah daripada Rasulullah SAW. Sayyidina Amr bin Jamuh masuk ke dalam kumpulan pertama. Dia melompat dengan sebelah kakinya yang tempang, yang kuat. Lantas berkata, sungguh aku rindu dengan syurga. Sungguh aku rindu dengan syurga. Di belakangnya anaknya Khalad. Dia dan anaknya berperang melindungi Rasulullah SAW. Dan akhirnya Allah telah bagi apa yang dia nak. Dia telah gugur syahid di medan Uhud. Tak lama lepas itu Khalad anak dia pun syahid. Setelah selesai peperangan, Nabi SAW menguruskan jenazah para syuhada, menguburkan jenazah mereka. Baginda berkata kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, kuburkanlah mereka dengan darah dan luka mereka. Aku ialah saksi atas kesyahidan mereka. Baginda SAW berkata lagi, tidak ada seorang pun umat Islam yang terluka di jalan Allah, melainkan dia akan datang pada hari kiamat kelak dengan darahnya yang mengalir. Warnanya seperti warna za'faran. Harumnya seperti harum wangian kasturi. Rasulullah SAW memberi keistimewaan kepada Sayyidina Amr bin Jamuh. Kata baginda, kuburkanlah Amr bin Jamuh dan Abdullah bin Amr. Kerana mereka berdua di dunia ialah teman rapat. Tuan-tuan, dalam Uhud, sahabat yang syahid 70 orang. Dan Nabi SAW telah kuburkan antara mereka satu sama lain dengan orang yang mereka rapat masa hidup. Semoga Allah meridai Amr bin Jamuh dan para syuhada perang Uhud yang lain sehingga Allah menerangi kubur-kubur mereka. Dalam riwayat yang lain menyebut, pernah ketika mana Nabi nak balik, nak angkat, nak tarik barang ghanimah balik, termasuklah antara yang ditinggalkan ialah untanya Amr bin Jamuh. Masa Nabi nak tarik unta Amr bin Jamuh balik ke Madinah, unta tu tak mau. Unta tu jalan depan, unta tu pusing balik menghadap ke Uhud. Tarik lagi, unta tu berkerah menghadap ke Uhud. Sehingga kan ketika tu Nabi telah tanya kepada para sahabat, apa amalan yang Amr bin buat sampai unta dia pun tak mau balik. Lantas mereka beritahu kepada Nabi bahawa doa yang dibacakan oleh Sayyidina Amr sebelum bertolak tadi, Allahumma la aradani ila ahli. Ya Allah, jangan kau pulangkan aku kepada ahli keluarga aku. Maka sebab tu harta dia pun tak mau balik. Unta tu pun tak mau balik. Kerana apa? Kerana kabulnya pemakbulan doa Sayyidina Amr bin Jamuh radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan, ini nekat para sahabat. Walaupun umur mereka dah lanjut, tapi mereka masih menjadikan asbab diri mereka bermanfaat untuk umat. Mereka menyahut apa yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bila turun ayat Al-Quran surah Saf ayat ke-10, Allah Ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, hal adullukum ala tijarah, ingatlah aku tunjuk kepada kamu satu perniagaan, tunjikum min azabin alim, yang akan keluarkan kamu daripada azab yang pedih. Mufassirin menyebut azab ada dua jenis. Yang pertama, abadan abada, di negeri akhirat yang tak ada pengakhirat. Ini azab yang paling pedih dan teruk. Yang kedua, azab atas dunia, daripada kesempitan hati. Hati yang stres, hati yang tertekan, hati yang sempit. Padahal perkara tu kecil ya, yang Allah uji yang tak berat pun. Tapi kerana hati yang sempit, menyebabkan jiwa dia tertekan, menyebabkan dia rasa dunia ni gelap, yang dia rasa dia berseorangan dalam dunia. Orang yang sahut perniagaan ni, hal adullukum ala tijarah, inginkah aku tunjuk kepada kamu satu perniagaan yang akan keluarkan kamu daripada azab ni? Apa perniagaan tu? Mudah ya Allah sebut, tu'minuna billahi wa rasulih. Yang pertama sekali, beriman kepada Allah dan Rasul. Beriman kepada Allah Rasul dengan sebenar-benar keimanan. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan yang kedua, bergerak berjihad jalan Allah dengan harta-harta kamu dan diri kamu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan itulah kata Allah, lebih baik untuk kamu kalau kamu tahu.
Dan Allah sambung, bukan dengan keimanan ni, dengan kamu berniaga dengan Allah, menyahut tijarah yang Allah bentangkan, apa lagi yang Allah bagi? Yaghfir lakum dhunubakum, Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Wa yudkhilkum jannat, nah, Allah akan masukkan kamu dalam syurga. Bukan hanya syurga, kita kadang-kadang bayang syurga kan, kita bayang kan, tu belum syurga. Kerana syurga ialah perkara yang Allah sembunyikan, yang mana tak ada mata pernah tengok. Ma'ainun ra'at, ma'udhun sami'at. Perkara yang mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar. Ini syurga yang sentiasa lebih baik daripada apa yang kita bayangkan. Dapat duduk di satu tempat mewah pun kita rasa satu kenikmatan yang cukup besar. Macam mana syurga? Tajri min tahtihal anhar, yang mana sungai mengalir di bawah. Dalam hadis cerita sungai susu, dalam hadis ada sungai arak, dalam hadis cerita tentang sungai-sungai dalam syurga yang begitu indah. Yang tak ada kotoran. Kita kadang-kadang nak pergi pantai pun kita rasa macam, wush, Masya Allah, nikmat. Duduk berdiri dekat pantai, dekat pulau, tu nampak kaki. Oh, Ya Allah, ikan datang buat roti, tabur keliling, ikan datang makan. Kita rasa, wush, inilah sebahagian kenikmatan yang besar pada kenikmatan. Memang tu nikmat. Kalau itu kita dah rasa nikmat, macam mana akhirat, macam mana syurga? Ada setengah orang mandi dekat mana, dekat pantai, dekat Porikson, dekat sebelah Alexis. Dia mandi sedap lah sini, orang duduk dekat dalam apa? Dekat dalam hotel atas air, flush tandas, air kencing turun. Dia nak mandi sebelah tu, tu pun nikmat juga. Ini dunia tentang kekotoran, busu dan sifat ni semua tak ada kat akhirat. Allah sambung lagi, wa masakin tayyibatan fi jannati adn. Dan Allah akan tempatkan kalian semua di satu tempat yang mana tempat ni sangat baik, tayyibatan, sangat-sangat baik tempat ni. Mana? Jannati adn, itulah syurga adn. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung kata Allah. Dan Allah tak berhenti ayat ni kat situ. Allah sambung, wa ukhra tuhib wa ukhra tuhibbunaha, ada lagi kata Allah. Ada lagi. Allah nak bagi tawaran ni. Macam orang berniaga. Orang berniaga ada aja kebaikan yang dicerita daripada barang perniagaan dia. Hari tu ada orang pergi rumah mak saya bawa apa periuk kaca. Periuk kaca, dia kata, "Ini periuk ni tahan lasak, tahan api, tahan pecah." Dia pun angkat periuk tu, dia hempuk. Pa, memang tak pecah. Mak saya tengok, uish, bagus periuk ni. Saya nak beli satu. Dia pun packing. Mak saya kata, tak mahu hak yang tu. Hak yang awak hempuk tadi saya nak beli. Haa, tu pinga-pinga dia. Dia kata, tak boleh puan, ni sampel. Hak sampel ni saya nak. Oh, kacau dia kata. Tak pernah lagi orang buat kerja dia minta sampel. Saya takut hak yang awak packing ni, hak tak betul. Hak saya nak sampel. Tekan, pusing tuan. Berserah dia lah kali jual ayat bagi yang sampel. Ini perniagaan dunia tuan. Perniagaan dunia ni banyak helah tipu daya. Orang nak meniaga, banyak menipu kadang-kadang. Tapi Allah bila meniaga dengan kita, Allah bila tawar dengan kita, tawaran ni takkan tipu. Inilah tawaran yang paling benar dari semua tawaran. Wa ukhra tuhibbunaha, ada lagi benda yang kamu sayang yang aku nak bagi tahu kata Allah. Nasrun minallahi wa fathun qarib, iaitu pertolongan aku kepada kamu daripada semua urusan kamu, aku sendiri akan tolong. Dan kemenangan yang dah dekat, kemenangan yang hampir untuk kamu. Wa basyiril sabirin, dan itulah khabar gembira hanya untuk orang yang beriman. Sahutlah perniagaan, belilah apa yang Allah jual, belilah apa yang Allah jual daripada apa yang kita ada daripada kehidupan dunia. Kerana apa? Tawaran perniagaan ni tamat bila kita mati. Tawaran perniagaan ni akan habis bila kita mati. Jangan sampai umur di hujung, akhirnya nyawa dicabut, masa tu kita pun menyesal, ya Allah, kenapalah aku tak sahut perniagaan yang Allah tawarkan? Kenapalah aku tak beli apa yang Allah subhanahu wa ta'ala bentangkan? Kenapalah aku sia-siakan semua benda tu? Kita lah orang yang paling rugi bila kita mati sebelum sempat kita cabut, belum sempat kita sahut tawaran Allah. Allah tanya, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah, wahai orang beriman, jadilah pembantu agama Allah.
Kama qala Isa bin Maryam lil hawariin. Seperti mana yang mana Nabi Isa bin Maryam telah berkata kepada sahabat-sahabat dia golongan hawariin. Man ansari ilallah. Di kalangan kalian, siapa dia pembantu agama Allah? Maka mereka jawab, qala al hawariyun. Hawariyun kata, nahnu ansarullah. Kami ini pembantu agama Allah. Hal ini kalau ditanya pada kita semua, siapa pembantu agama Allah? Rugilah kalau kita tak jawab, kami ini wahai Allah, pembantu agama Engkau. Selagi nyawa ada pada kami, selagi ada kehidupan pada kami, kami akan tegakkan agama ini dengan nyawa dan darah kami. Harta-harta kami untuk agama ini. Seluruh kehidupan kami untukmu, wahai Allah. Sebab tu kita salat, kita baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, inna salati salatku wa nusuki ibadatku. Wa mahyaya kehidupanku wa mamati dan matinya aku. Lillahi rabbil alamin, kepadamu wahai Tuhan, pemilik sekalian alam. Tuan-tuan, semoga Allah Ta'ala bagi kefahaman kepada kita untuk mengikut jejak langkah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Semoga pagi ini kita bangun, kita mulakan hari kita seperti mana kehidupan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadikan agama ini perkara yang pertama, dan dunia akan datang sujud dan tunduk di bawah tapak kaki kita seperti mana dunia telah sujud di bawah tapak kaki para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Semoga sedikit perkongsian kepada pada pagi ini menjadi sebab kebaikan untuk saya sendiri yang bercakap. Tuan-tuan, perempuan yang duk dengar, semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan untuk kita amal dan sampaikan, insyaAllah. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik pun daripada Allah. Kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf daripada tuan-tuan dan puan sekalian. Kita doa sikit. Semoga amin daripada tuan-tuan puan sekalian pada pagi ini. Allah Taala taimah doa kita semua, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang sedang pandang kami, Kau pandanglah kami macam dulu Kau pandang Nabi dan para sahabat, wahai Allah. Walaupun wafatnya mereka jauh setelah lahirnya kami, wahai Allah, tolonglah wahai Allah, kami mohon kepada Kau sungguh-sungguh dengan tangan kami yang berlumuran dengan dosa ini, wahai Allah. Tolonglah ampunkan dosa kami, ya Allah. Kalau Kau zahirkan dosa ini, pasti langit, bumi, timur dan barat akan hitam dengan dosa kami. Wahai Allah, Kau hadirkan daripada kehidupan kami seperti mana yang telah Kau hadirkan pada kehidupan para sahabat, wahai Allah. Mereka ialah orang yang merasakan kemanisan iman dengan kemanisan yang sebenar. Sehingga dunia bukan apa-apa untuk mereka. Hari ini benar hati-hati kami terikat dengan dunia sehingga kami tak bergerak-bergerak melangkah ke negeri akhirat, wahai Allah. Hati kami merindui dunia kadang-kadang melebihi negeri akhirat, wahai Allah. Kau bentangkanlah nilai akhirat di depan kami supaya kami sanggup korbankan dunia kami untuk selamatkan negeri akhirat kami. Supaya hubungan kami dengan Kau, wahai Allah, ialah hubungan yang paling baik. Supaya keredaan Kau menjadi asbab dan milik kami untuk kami makin bahagia hidup dalam dunia ni. Kami malu dengan Kau, wahai Allah. Tak berhenti Kau bagi nikmat pada kami, tapi tak berhenti kami buat maksiat kadang-kadang, wahai Allah. Mulut kami cakap benda tak elok, hati kami kadang-kadang sangka-sangka perkara buruk, wahai Allah. Kadang-kadang kami bertindak atas keadaan kehendak hati diri kami. Kadang-kadang kami letak perintah Kau di tepi. Tolonglah ampunkan dosa kami, wahai Allah. Kalau Kau tak ampun dengan kami, wahai Allah, tak ada tempat kami nak lari di akhirat. Yang mana di akhiratlah tempat yang mana Kau kawal seluruhnya, wahai Allah. Tak ada orang akan dibalas melainkan setiap dosa yang dia buat, walaupun sebesar biji sawi, wahai Allah. Tolonglah ampunkan semua dosa kami, jangan Kau tinggal, kalau walaupun sikit, walaupun sebesar sawi, wahai Allah. Kami takut, wahai Allah, kami malu dengan Kau di akhirat di dunia ni, wahai Allah. Tolong gunakan kami sebelum kami mati. Ampunkan dosa anak muda kami dan seluruh orang Islam yang bergerak seluruh dunia ni, wahai Allah. Kesiankan orang Islam saudara-saudara kami yang diukur di China, di Syam, di Rohingya, di Palestin, di India, di Rohingya, yang sedang diuji dengan masalah-masalah peperangan, dibunuh dengan kejam, dibom rumah mereka, masjid-masjid dihancurkan. Wahai Allah, mereka semua saudara-saudara kami, kami sayang kepada mereka, wahai Allah. Kau bagilah kekuatan untuk mereka, kemenangan untuk mereka, wahai Allah. Bangunkanlah Islam di seluruh dunia seperti mana Kau telah bangunkan kepada pada zaman Nabi dan para sahabat, wahai Allah.
Kau letakkanlah kami di atas jalan-jalan dakwah dan hidayat, wahai Allah, supaya kami jadi asbab manusia datang dekat dengan agama ni. Manusia bangun untuk perjuangkan agama ni. Kami tak pandai, wahai Allah. Kami jahil, kami bodoh, kami hina. Kami cuma hamba kau, Tuhan. Kami angkat tangan ni dengan mengetuk pintu rahmat-Mu. Tolonglah curahkan rahmat tu pada kami, wahai Allah. Curahkan keampunan tu pada kami, wahai Allah. Wahai Allah, di kalangan kami ada yang sakit, kau sembuhkanlah. Di kalangan kami ada mak ayah kami yang sakit, kau sembuhkanlah. Di kalangan kami ada anak isteri kami yang sakit, kau sembuhkanlah. Di kalangan kami ada diuji masalah rumah tangga, kau selesaikanlah masalah rumah tangga kami, wahai Allah. Kau tutup aib-aib rumah tangga orang Islam seluruh dunia, wahai Allah. Wahai Allah, di kalangan kami ada diuji masalah rezeki, kau lapangkanlah. Di kalangan kami ada diuji masalah hutang, kau langsaikanlah. Wahai Allah, hidayat yang Nabi minta itu yang kami minta, wahai Allah. Allahumma razuqna jihad Nabi sallallahu alaihi wasallam. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك اللهم يا رب محمد انصرنا أمة محمد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم